Go crazy. Sinkron ya. Ya. Emangnya apa? Emang di dual cam, Pak? Ya. Ya. Tapi gimana cara bawanya nih? Gua enggak ngerti loh. Malu-maluin lu. Lihat ya. Kamu perhatiin speedo ya. Perhatiin ya. Klik. Hai. Saya kok sayang sih. Kok bisa sih? Kati tuh saya GoPro gitu. Ini motor kesayangan deh. Ya, gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak bisa bahas sumpah bener. Ayo bangjala, bangjala saya. Saya mau nyobain motor bagus ya guys ya. Soalnya biasanya saya naiknya motor odong-odong. Bismillah. Aduh, susah ya bang. Saya nggak nyampe kakinya. Kakinya nggak nyampe bang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Racing, racing, racing. Racing, racing. Hijau, hijau. Woi, jangan kenceng-kenceng, aku nggak kuat. Ini ke bawah. Yo. Ini ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, duduk banget bang. Ternyata susah guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bawa motornya motor juragan ya. Aduh. Juragan knalpot. Juragan knalpot. Apa? Tritek dong. Oh, Tritek. Oke dah, Tritek. Buat apa? Tritek. Iya. Solusi masa depan. Apa namanya? Solusi terbaik masa kini. Iya. Ternyata begini pak, motor gede ya, rasanya enak banget sih pak. Aduh, rasanya itu kayak gimana gitu. Rasanya ada empuk-empuknya gitu. Aduh. Ini nyobain motornya Bang Panus ya guys ya. Tapi enak juga ternyata, rasanya itu aduh luar biasa. Ternyata, tapi ada grogi juga sih motornya, karena motornya motor masih bagus gitu ya, jadi aduh bang, ini motornya nyentuh tanah nggak apa-apa kan? Ya? Motornya nyentuh tanah nggak apa-apa? Apa-apa. Oh iya. Keringet aja. Motornya bau tanah. Udah tua dong bang. Ketawanya. Tapi enak juga ya. Enak juga ya. Masih muda. Iya. Siapa? Ini enak juga motornya. Iya. Ini kalau misalnya udah bosen nggak apa-apa bang. Apa bosen? Iya kalau udah bosen nggak apa-apa. Boleh. Kasih aja nggak apa-apa nggak usah. Dikasih ke aku. Sadar diri dong. Udah opening dulu, opening. Oke, bismillahirrahmanirrahim ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Bajala Motovlog. Apa kabar kalian semuanya ya? Semoga kabar baik. Kabar sehat kepada semuanya yang ada di nyata, dunia maya, dan lain-lain. Alam dunia, alam gaib, alam semesta, dan alam seisinya. Oke, di siang hari ini kebetulan aku pulang dari Bogor. Dan ini pakai motor apa namanya? Hey, Bang Danes. Yang ini namanya motornya, namanya apa? Kluski. Kluski. Klus apa klus? Glu. Oh, Kluski. Oke, namanya Pandu Power Glu. Wes angel, angel. Namanya Kluski. Aduh. Mantap ya. Tapi emang enak sih ya rasanya itu. Aduh, banyak gitu ya. Aduh. Ternyata begini rasanya bawa motor gede gitu ya. Aduh. Malu-maluin lu. Kalau orang biasa banget ya. Aduh, ada aja ini. Ya. Dan ini pakai motor Kluski ya motornya Bang. Bang Panus gitu ya. Karena masih kaku jadi bawahnya masih rada-rada grogi nih. Jalannya ada yang rusak juga loh. Mantap pokoknya mantap ya. Tapi enteng nih Bang. Bang Panus. Lagi ngapain dia itu?
kalau udah jalan sih enteng ya, serius. Kalau waktu belum jalan itu rasanya itu kayaknya kelihatannya berat banget ya. Tapi kalau udah jalan itu enak, enteng. Tuh ternyata gitu ya. Gua belum nyelip sama sekali tadi ya. Coba nyelip dah gitu ya biar ada rasanya. Oh, cewek. Cewek. Lari dia, takut. Au! Enak juga ternyata motornya. aduh. Mantep. Tapi cepet pegel ini tangannya. Bang, biji lu kena. Biji lu kena. Parah lu. Tadi itu udah bisa habis foto-foto ya dari Sentul bareng sama Bang Elang, sama Bang siapa tadi ya? Aduh, sama Bang Panus juga ya, masih Tapoy, masih ada Apoy juga, masih Uki, terus sama siapa lagi aku lupa ya namanya ya. Si Bang Sam. Masih kaku bawanya sumpah. Ini pulang cepet ya, karena kan ya emang udah waktunya untuk pulang. aduh, rasanya itu ya maknyos banget itu ya, pegel, cepet pegel sumpah, karena nggak terbiasa bawa motor kayak gini, jadi cepet pegel ini rasanya ya. Tapi kalau udah biasa mungkin enggak. Awas. Gua nggak ngerti klaksonnya sebelah mana ini. Klaksonnya sebelah mana? Biji lu naik nak. aduh. Parah. Kaku banget. Nggak bisa bawa banter soalnya masih pertama dan masih baru gitu ya, baru nyobain gitu loh. Rasanya itu manyas. Terima kasih bang Panus sudah mau minjemin motor. Tahu nggak ini motor apa? Motor pemancing cewek. Motor pemancing cewek. Pemancing. Ya. Motor buat mancing cewek kayak gini nih. Bos. Jangan salah kalau pakai motor kayak gini ya, aduh. Saya aja sampai gimana gitu ya, pede banget kayak gini nih. Oh, belok kiri dong. Kalau lurus nggak tahu kemana itu lurus. Nggak tahu aku juga. Eta, gue orang Jakarta Selatan bang. Udah. Hah? Nggak tahu di Jakarta mana ini. Ini Bogor, Bapak. Yes, mantap pada pokoknya ya. Datak. Si ada apa di belakang enggak? Bang Anes? Ada apa ya? Ada apa di mana? Ada apa ya? Oh. Takutnya hilang. Anak orang ya? Iya. Anak buaya. Motornya. Aduh. Motor pemancing cewek ya, motor pemancing cewek. Aduh. Pantes ceweknya pada nemplok banget ya. Kayak gini nih. aduh. Ayo gas. Banyak cewek. Ada yang jagain. Mana? Oh, tadi itu ya. Cowoknya kali ya?
Parah. Padahal gue udah bawa ninja loh. Sadar diri dong. Iya. Jadi ini ninja ini pak. Ninja katanya dia ninja Hattori gitu. Mungkin video cukup sampai di sini dulu ya. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Nyoba motor Bang Tantu saya cukup sampai di sini dulu. Udah pegel banget ini beneran. Karena nggak terbiasa bawa, jadi ya rada kaku juga ya, rada kagok ya. Tapi rasanya emang luar biasa banget, empuk banget karena motor baru gitu ya, daripada motor saya gitu. Aduh, aduh, aduh.